kecil dan Rene, walaupun tawa, tersembunyi rahsia perubatan herba yang tinggi. Inilah yang dikatakan kecil-kecil cili api. Walaupun hanya memiliki batang yang halus dan panjang, tumbuhan herba yang mudah rebah bila ditiup angin ini mempunyai 1001 khasiat yang tersembunyi. Daun belalai gajah juga dikenali sebagai Sabah Snake Grass, kaya dengan ejen antioksidan. Ia sejenis herba yang mampu untuk membekalkan sel-sel sihat dalam tubuh, walaupun ketinggiannya hanya 2.5 meter sahaja. Ekoran dari penemuan ini, herba belalai gajah mula ditanam secara komersil di Negeri Sembilan, Pahang dan juga Selangor. Di Sendayan umpamanya, herba belalai gajah telah ditanam secara ladang moden di bawah projek Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKEA. 15 ekar tanah telah diusahakan oleh syarikat Yudon Chow Farm Sendirian Berhad di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Sembilan. Kerana ini adalah satu lagi projek pertanian berskala besar yang berperanan untuk membangunkan industri herba negara. Daun belalai gajah ni adalah yang kami tanam dari jenis spesies Sabah Snake Grass ya. Ada terdapat dua jenis Sabah Snake Grass, iaitu satu lagi adalah dari Indian Snake Grass di mana daunnya agak bulat eh. Tapi di sini kita daunnya adalah jenis yang runcing ya. Jadi Sabah Snake Grass ni cukup senang ditanam, okey. Jika ada yang berminat nak tanam belalai gajah di rumah, hanya perlukan batang saja. Dan batang ni hanya perlu dicantas dan dicucuk di dalam polybag. Kemudian, semaian ini perlu didedahkan kepada sinaran matahari dan siraman air sehinggalah terbit tunas baru. Walaupun penanaman belalai gajah boleh ditanam secara terbuka, tetapi untuk tujuan komersil, tumbuhan Rene ini memerlukan pelindungan dan kawalan rumpai secara berterusan. Kerana penggunaan racun serangga tidak dibenarkan sama sekali. Sebaliknya, tahap kelembapan sentiasa dipantau bagi memastikan belalai gajah matang dalam tempoh 3 bulan. Di ladang Yudon Chow ini terdapat dua cara penanaman pokok belalai gajah, iaitu ditanam secara terdedah kepada pancaran cahaya matahari dan satu lagi di bawah naungan jaring. Pokok yang di bawah jaring ni daun ni agak lebar berbanding dengan pokok yang tanpa jaring. Pokok di bawah jaring dia punya kelebaran tu agak ketara berbanding dengan yang tanpa jaring. Namun begitu, daun yang di bawah jaring warna ni agak berbeza, lebih hijau. Manakala tanpa jaring, daun dia agak kekuningan sebab apa dia di bawah pancaran matahari. Di situ, kadar antioksida adalah lebih tinggi ya berbanding di bawah jaring. Hanya 3 bulan sahaja masa yang diperlukan untuk daun belalai gajah matang. Mengikut kitaran, semasa berusia 2 bulan lagi, daun-daun belalai gajah yang subur mula mengeluarkan pucuk-pucuk muda hijau yang banyak dan merimbun. Dan apabila masuk bulan ketiga, kerja memetik daun segar perlu dilakukan dengan segera secara manual. Satu ekar tanah biasanya akan menghasilkan antara 2 hingga 2.4 metrik tan daun belalai gajah. Dan hasilnya boleh dituai setiap 2 bulan sekali. Hanya daun-daun yang berkualiti tinggi sahaja akan dikutip dan dicuci. Kesemua daun-daun ini akan dihantar ke kilang TPM Biotech di Pahang untuk diekstrak menjadi produk kesihatan. Di bawah kluster herba Rembau Negeri Sembilan, hub pengeluaran herba di Sendayan ini memberi tumpuan kepada belalai gajah untuk menjadi satu ikon dan sehingga kini mengeluarkan kira-kira 5 tan bahan basah sebulan. Dalam program herba di bawah Jabatan Pertanian, Yudon Chow diberi tanggungjawab untuk membangunkan bahan-bahan mentah melibatkan herba terutama dalam program NKEA untuk memastikan pengeluaran lebih kurang 11 jenis herba yang diberi tumpuan dan salah satunya adalah daun belalai gajah.
Saya mendapat idea untuk menanam pokok belalai gajah ni di rumah adalah kerana pada satu ketika saya ni diserang penyakit gout yang agak kronik lah, di mana kaki saya ni membengkak. Dan pada saat itu saya terfikir untuk menghubungi rakan-rakan lah untuk mendapat petua untuk mengurangkan sakit gout ni. Saya pun sudah makan ubat, tapi ubat yang doktor bagi itu tidak memberi kesan. Hinggalah seorang sahabat saya, Encik Hazmi Harun, mencadangkan saya untuk memakan daun belalai gajah ni dengan kaedah blend lah. Alhamdulillah, setelah saya memakan daun belalai gajah ni yang telah di blend dengan sukatan yang telah ditunjuk ajar oleh Encik Azmi, penyakit gout saya itu berkurangan dalam masa lebih kurang 1.5 hari. Dia berkurangan dan terus berkurangan, dan selepas 2 minggu itu Encik Azmi datang menemui saya dan memberi saya kapsul ekstrak belalai gajah untuk diamalkanlah. Dan alhamdulillah saya mengamalkan kapsul tersebut dan sehingga kini saya tidak pernah lagi diserang gout, walaupun saya memakan seafood atau benda-benda yang tak boleh dimakan oleh orang yang berpenyakit gout lah. Tercetusnya idea untuk menghasilkan produk belalai gajah ni daripada pokok belalai gajah setelah salah seorang rakan kongsi kami, Mr. Chong, di mana ibunya mengidap penyakit kanser kolon tahap 4. Jadi dari situ doktor memberitahu hanya peluang untuk hidup adalah 3 bulan. Bermulanya makan amalkan belalai gajah ni, daun yang segar, dari hari ke hari berlalu, kami ambil pendekatan kalau mak dia boleh hidup, orang lain pun boleh hidup. Jadi dari situlah kami timbul semangat untuk kita berkongsi supaya orang ramai pun mungkin boleh pulih dengan produk belalai gajah. Memang ada. Kalau kita tengok di dalam Globimed, ada referen yang menunjukkan kadar antioksidan yang tinggi di dalam belalai gajah. Okey, untuk pengetahuan semua, daun belalai gajah dan juga batang digunakan dalam produk U-turn. Untuk menghasilkan minuman ni, kami gunakan kedua-duanya sekali. Dan kami hasilkan ekstrak daripada pokok belalai gajah ni melalui kaedah batang dan juga daun ni sekali. Dalam usaha promosi bagi meningkatkan produk belalai gajah ini, Jabatan Pertanian membantu pengusaha-pengusaha yang mengeluarkan produk belalai gajah berasaskan dokumen-dokumen daripada farmakopia-farmakopia dari negara China ataupun Indonesia, di mana daun belalai gajah memang telah digunakan dari zaman berzaman lagi untuk meningkatkan antibodi yang memberi kekuatan kepada badan untuk melawan penyakit. Daun belalai gajah dari segi kajian sains banyak menumpukan kepada memberi kekuatan buah pinggang untuk mencerna segala toksik dalam badan. Kementerian Pertanian telah menaja beberapa kajian yang melibatkan daun belalai gajah ini. Kementerian Pertanian juga sangat menggalakkan kajian-kajian supaya satu hari nanti produk-produk tempatan dapat mengeluarkan ekstrak mengikut piawaian dan dapat dipasarkan ke luar negara dengan sokongan kajian sains dari segi praklinikal dan kliniknya. Cara pemprosesan kita adalah seperti biasa kita lakukan. Kita akan memastikan segala bahan mentah yang kita terima adalah selamat digunakan dan mengikut pek yang kita kehendaki untuk buat pemprosesan. Jadi di situ kita tugaskan QC kita memastikan benda ni semuanya dalam keadaan yang terjamin. Sebelum kita memulakan untuk terus ke production, kita akan mulakan daripada QC kita akan pastikan setiap barang tu ditimbang mengikut formula yang disediakan. Kemudian dan terus di proses. Daun-daun belalai gajah yang matang akan dikeringkan ataupun diproses bagi mendapatkan ekstrak belalai gajah. Cara pemprosesan adalah bergantung kepada jenis produk akhir yang akan dihasilkan nanti, sama ada berbentuk serbuk ataupun dijadikan sebagai bahan minuman berbentuk teh. Alhamdulillah, sehingga hari ini produk ini mendapat sambutan dari orang ramai. Namun produk ini masih baru lagi, produk U-turn kami ini masih baru. Dan produk ini adalah satu produk minuman kesihatan yang berkhasiat. Boleh membantu merawat buah pinggang, penyakit-penyakit yang kronik, kanser salah satunya, kencing manis, darah tinggi. Dan untuk wanita pun sangat baik untuk melaraskan haid. Dan ianya terbukti seperti mana yang didedahkan di dalam laman sesawang kami www.yuduncau.com, di mana terdapat beberapa pesakit yang telah mengambil produk U-turn belalai gajah telah dapat kami bantu dan dirawat dengan menggunakan produk kami daripada terus menanggung derita selama ini. Dan kami yakin di luar sana ramai pesakit-pesakit yang boleh mendapat manfaat daripada produk belalai gajah ini.
dan kita kena yakin bahawa mencegah adalah lebih baik daripada kita merawat. Setakat ni penghasilan kita, satu contoh seperti macam air U-turn ni, belalai gajah, kita pengeluaran kita satu bulan boleh cecah 300,000 botol setakat ni. Jadi macam untuk yang lain-lain produk pun, dia ikut kepada produk-produk yang lain lah. Kalau tak semestinya dari 300, mungkin ada yang lagi lebih. Macam tu. Jadi kalau macam untuk U-turn ni, memang kita jaga tahap kualiti dia, sebab air ni memang bermutu tinggi lah. Tetapi apapun juga produk yang bakal dikeluarkan, yang pasti kaedah pemprosesan di kilang ini mematuhi amalan penghilangan baik atau GMP yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan. Mira disahkan oleh doktor penyakit nefrotik sindrom, iaitu kegagalan buah pinggang berfungsi sejak dari umur 16 tahun. Time tu dalam keadaan di hospital, tahan wad kerana kaki bengkak, badan bengkak, jalan tak boleh, perut buncit, tangan bengkak, berat, mata kuning. Memang tak boleh nak buat apa, baring je. Lepas 2-3 hari, ayah bawa kawan dia, Uncle Azmi, datang bawa ekstrak belalai gajah daripada SSG Plus U-turn. Dari situ Mira start makan daun belalai gajah yang telah dikisar. Lepas minum, Mira rasa badan ringan, kencing pun 6 kali sehari. Jalan pun okey, kurang bengkak dah kurang. Lepas je Mira makan daun belalai gajah, Mira disahkan tak payah dialisis lah, sebab dah okey, bawah pinggang dah boleh berfungsi. Dari situ Mira rasa happy, tak lagi sakit. Dulu jumpa doktor sebulan sekali, sekarang jumpa doktor pun 6 bulan sekali. Sejauh manakah daun belalai gajah mampu untuk merawat penyakit? Adakah terdapat kajian saintifik ke atas herba berkenaan sehingga dikatakan boleh membantu merawat penyakit seperti kencing manis, darah tinggi dan barah? Mampukah pohon renek ini mengekalkan jenamanya sebagai penawar kepada penyakit atau makanan tambahan berkualiti dalam iklim pasaran tanaman herba yang sengit dewasa ini? Kehidupan sang penawar bernama belalai gajah di Malaysia baru bermula. Perjalanannya masih jauh, memerlukan pendidikan dan pembangunan produk yang berterusan. Kerana tanaman herba belalai gajah telah pun mempunyai nama di pentas industri herba dunia. Cuma, pengusaha perlu mencari ruang bagaimana untuk membawa jenama belalai gajah sebagai produk kesihatan yang meyakinkan pengguna terhadap produk jenama Malaysia.